2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. Depa ramai. Depa besar. Jumlah depa ni banyak. Tembok apa yang depa tak boleh panjat? Bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat, tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, main lompat-lompat guna serbuk je lekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Kita mengaji kembali bersama Ustaz Kazim Ilyas di sini. Dan tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah, tuan-tuan suruh budak-budak semayang di sekolah, semayang duha berjemaah, lembut hati budak-budak. Wadduha wallayli idza saja, banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini something, kalau tuan-tuan di sini Gedebe, tuan-tuan di sini Samsing Kampung Dusun, nak banding dengan Umar, tak payahlah. Umar lagi Samsing. Betul. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, hang tak tahu lagi siapa aku. Ni, kepala batah ni aku pegau. Pilih hang nak lawan dengan Umar. Umar setan, mu takut dengan dia? Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa kau baca. Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu tuan. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat, tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Allah. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz, kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa, saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak. Bukan Quran tu. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik.
Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor dua, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Semayang sunat duha berjamaah. Allah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih semayang duha berjamaah. Daripada yang lampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan semayang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang Dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi Dajjal? Renti inilah. Ha, tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba takutnya Dajjal. Tak, ha, pengikut Dajjal. Quran hang tak baca, semayang hang tak buat. Allah. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran sembahyang, Quran sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah balik berkena cak kutiau. Sebelum tu belum tidur tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah sepak TV. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Dia tengok bola lah, Tok Arab main bola dia tengok, MC main bola dia tengok, MU pun dia tengok, Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok 7 pagi, Allah kalau main Dajjal macam manalah. Bukan macam tu tuan-tuan menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis dia bukan halang kita semayang sahaja, dia suruh kita semayang, tapi dalam suruhan itu macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Allah. Nombor satu, nak lawan dia ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Depa kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel, ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj jumlah dia terlalu ramai. Allah. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia hari, campur yang Bangla kat Malaysia mau 40 juta. Ha, nak kata depa sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabar sat tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan depa besar, telinga depa besar. Besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu macam belalai gajah punya besar. Allah. Tidak depa tak makan orang, tak minum air kering sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda ya. Depa dibuat pagar. Depa dibuat tembok. Daripada zaman Zulkarnain. Dan mereka tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu. Besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, mereka ramai. Mereka besar. Jumlah mereka ni banyak. Tembok apa yang mereka tak boleh panjat? Betul lah. Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duk tengok dalam YouTube.
Depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat, takkan tembok tu depa tak panjat. Betul lah. Tuan-tuan faham dah maksud saya ni? Betul, betul. Faham. Ni. Bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat. Tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk ya, lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Bush Khalifa pun dia panjat. Allah. Nama apa tahu, bukan Perancis tu. Orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat. Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Allah. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Saya panjat tembok besar Cina tu. Jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah sampai stop nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, blah 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 blah, malu kat aku, malu kat orang tak. Dia tua boleh berlari, aku ni jogging tarah ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lepas tembok besar Cina. So di mana tembok dia ustaz? Wallahu a'lam. Allah. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu. Yang Ya'juj dan Ma'juj ni, hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, akan dibukakan pintu-pintu daripada Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Duk di mana? Ada yang kata depa ni duk dalam tanah. Duk dalam tanah. Asal nak korek keluar, dengar bunyi azan, kambui balik. Tiap-tiap hari duk korek keluar, nampak aja kambui balik pasal azan. Sampailah azan dah tak ada, depa mai terbit. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata tembok di antara dua gunung. Belah sini ada gunung, di sini ada gunung, dibuat tembok tengah-tengah dia, depa tak boleh masuk dah. Jadi tembok tu mesti hebat. Tembok tu mesti tinggi. Tembok tu sangat hebat. Sampai bangsa ni tak boleh panjat, tak boleh naik tangga, tak boleh guna tali, tak boleh nak drill. Beribu-ribu tahun tak boleh nak grill. Sampai zaman Nabi Muhammad lubang dia besar ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan daripada Ustaz Kazim Ilyas berkenaan tembok besar Cina tu, tembok Ya'juj Ma'juj ke atau macam mana, ya kan? Jarang sangat ustaz yang sampaikan hal ini ya guys ya. Jadi memang kita tidak tahu, dan bagaimana hebatnya tembok itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita sudah meyakini itu bahwasanya tembok itu sangat-sangatlah hebat, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Masya Allah. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita mengaji bersama Ustaz Kazim Ilyas. Kita doakan Ustaz Kazim senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya doakan teman-teman sukses, bahagia dunia dan juga akhirat. Amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.